Sebagai solusi jalan tanpa hambatan di sepanjang Jalan Margonda, Pemkot Depok berencana akan melakukan pembangunan flyover Markas Wangi yang menghubungkan Jalan Margonda Raya, Kartini, Dewi Sartika, dan Siliwangi. Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dalam pidato HUT RI yang ke-70 di lapangan Balai Kota Depok 17 Agustus 2015 mengatakan bahwa jika mega proyek ini sudah rampung, maka kendaraan yang dari arah Margonda atau sebaliknya dapat melewati beberapa titik tanpa harus melalui lampu lalu lintas. Nantinya flyover ini akan menghubungkan Jalan Siliwangi menuju Simpangan Depok, Jalan Dewi Sartika sampai Sawangan, Bojongsari Dewi Sartika sampai Siliwangi. Nur Mahmudi yang sebentar lagi akan selesai dari jabatan sebagai Wali Kota Depok berpesan terhadap Wali Kota baru nanti untuk melanjutkan pembangunan ini. Hal tersebut karena pembangunan flyover Markas Wangi ini merupakan kebutuhan warga Depok. Yang kurang saat ini adalah menyempurnakan infrastruktur jalan. Jalan, pelebaran harus dipercepat. Kemudian yang kedua, rekayasa dengan flyover harus kita perkuat. Dari Depok, Jawa Barat, Wahyudi, Margonda TV.